24 Oktober 2021 kemarin jadi hari bahagia bagi Oma Maria. Warga Desa Ranowangko 2, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara ini genap berusia 100 tahun. Atas usianya ini, sang nenek yang bernama lengkap Maria Bolung ini pun mendapat kado spesial. Dirinya diarak keliling kampung oleh warga dan juga pemerintah desa setempat. Arak-arakan pun diiringi lagu daerah suku Minahasa dan juga sang nenek yang menggunakan pakaian adat. Semua ini bentuk syukur atas usia sang nenek. Oma senang sekali melihat tuh masyarakat tempat dengan sama-sama anak-anak semua kasihan. Oma sangat berbangga. Karena belum ada yang begitu di jemaat sini, baru Oma. Jadi sangat senang sekali kasihan. Semoga Tuhan memberkati semua masyarakat di Ranowangko ini. Yang menjadi alasan kami untuk melakukan atau membuat acara arak-arakan ini, yaitu sepanjang sejarah perjalanan Desa Ranowangko II, belum pernah ada masyarakat yang mencapai usia satu abad atau 100 tahun. Dan ini Oma Maria ini, Oma Maria Salome Bolung adalah orang pertama yang boleh dianugerahkan Tuhan sehingga boleh mencapai usia yang ke-100. Dan ini adalah merupakan kebanggaan tersendiri dari saya pribadi, keluarga, bahkan masyarakat Desa Ranowangko II. Jadi itu yang memberi motivasi bagi kami sehingga kami pemerintah Desa Ranowangko II melaksanakan acara ini. Oma Maria sendiri lahir pada tahun 1921. Oma Maria pun dinobatkan sebagai orang tertua di Desa Ranowangko. Yanemi Kesingal, Kompas TV, Minahasa, Sulawesi Utara.